Ustaz Somad yang dimuliakan Allah. Amin. Semoga selalu istiqamah dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya dari Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Ustaz, saya minta diijazahkan ratib Al-Attas dari Ustaz. Saya mendapat berkah. Saya mendapat ijazah ratib Al-Attas dari Al-Habib Muhammad Ibnu Alawi Al-Attas. Bersanad sampai kepada sahib ratib Al-Attas. Ajaztukum, aku ijazahkan kepada kamu ratib Al-Attas, asa antamfa'ana fiddaraini, semoga bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Maka ucapannya, kalau diberi ijazah, qabiltu, aku terimalah ijazah ini. Itu ijazah. Ajaztukum jami'a muallafati wa marwiyati wa muhadarati. Aku ijazahkan buku 37 masalah popular, 99 tanya jawab solat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa. Semua muhadarah yang selama ini didengar, aku ijazahkan kepada yang hadir pada majlis ini. Qabil tu, aku terima. Ijazah namanya. Itu tradisi baik dari para ulama kita dahulu. Saya pergi ke Palembang. Ada orang, boleh diamalkan, boleh tidak. Puan-puan yang tidak setuju, diam saja. Jadi ada seorang istri dia 4 orang. Jadi seorang ini bertanya, bagaimana tuan boleh beristri 4? Bagaimana melunakkan hati perempuan? Kata dia, saya baca ratib Al-Attas. Berapa kali? 41 kali. Kerana ada orang membaca 41 kali, ada seorang dia baca 4, dia baca. Kau baca, aku nak meminang perempuan. Habib, kau baca ratib Al-Attas supaya lunak hati ayah dia, lunak pula hati dia. Dia baca 17 kali, dia pun tertidur. Selepas itu dia pun tawakal, dia datang, dia diterima. Lepas itu dia report, dia balik kepada Tuan Habib. Habib, ya, saya dah baca 17 kali, tak sampai 41, dia terima. Katanya 41 baru terima. Apa kata Habib? Engkau baca 17, dia terima. Kalau kau baca 41, dia yang datang ke rumah engkau. Tapi saya belum amalkan lagi. Saya hanya baca sekali, 2 kali. Belum pernah saya cuba 41 kali. Andai saya baca 41 kali, mungkin banyak juga yang datang.